Roma Irama optimistis akan mendulang dukungan penuh dari basis masanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Roma, organisasi masyarakat yang ia bentuk terus bermanuver dalam pencalonannya di Pilpres mendatang. Roma Irama mengaku siap 100% dalam capresan dirinya. Hal itu disampaikan saat ia menjadi pembicara dalam seminar fraksi PKB yang bertajuk menciptakan lembaga presiden yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat. Ketika ditanyakan lebih memilih dipasangkan dengan siapa, Roma berkelakar bahwa ia dulunya berduet dengan Elvy Sukaesih. Roma juga mengomentari soal peran Mahkamah Konstitusi. Ia mendukung jika peran MK lebih baik dibebankan ke Mahkamah Agung. Wa'ala alihi wa ashabi wa mawalah lah reformasi. Karena memang saya kan ada organisasi Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Itu yang eksis di 29 provinsi dan 200 tingkat kabupaten kota. Kemudian ada juga Forsa, Fans of Roma dan Soneta gitu. Nah, saya lihat dua komponen ini sangat aktif mensosialisasikan pencapresan Roma. Bahkan itu tanpa sepengetahuan saya sendiri.